Halo teman-teman, by Cel gue Denimon. Di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian Derby Festival yang kedua, guys. Sama beberapa event sama ini ya, warga kotanya. Oke, pertama-tama kita ngomong dulu sama semuanya. Sampai di sininya juga jam 10 pas ya. Oke. Gue udah ngitung-ngitung nih, guys. Jadi gue butuh 20 slot buat ini juga udah gue kosongin. Apa namanya? Tasnya udah gue kosongin semua. Terus gue butuh 20 slot buat ini, buat dress. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 16. Terus ditambah 4 yang bawah ya, so 20. Sisanya 4 nya gue mau kasih buat parfum. Jadi buat gift-gift orang-orang tertentu. Kayak contohnya si Van, gue mau naikin notes nya dia biar cepet tinggi. Gue pikir khusus buat dia sendiri aja 36 item tuh cukup lah ya. Kalau emang kelebihan pun nanti gue bisa kasih parfumnya buat warga-warga yang lain, cewek-cewek yang lain. Oke, ini jangan lupa buat teman-teman kalau misalnya lagi derby gini, ajak ngomong semuanya. Kalau lagi festival apapun, ajak ngomong semuanya warganya. Oke, ini ya gue ajak ngomong dulu ya semuanya. Oke. Ini kan gold gue udah banyak ya, jadi gue bisa sebanyak mungkin lah buat apa namanya ngebatchnya. Terus gue udah beli Jewel of Truth sama Power Berry-nya juga di match yang pertama, maksudnya di derby yang pertama. Jadi gue bisa go all nuts di sini, jadi nyari uangnya di sini, guys. Gue beli 3.360, soalnya gue udah hitung ya, butuhnya 3.360 di ini. Cepet banget sih. Giliran ini kecepetan. Pelan-pelan deh, pelan-pelan. 33 60 ya. 67 atau 90. Oke. Ini gue biar maksimalin ininya aja sih. Medalsnya aja sih, dapatnya berapa. No. Oke, ini gue beli segini. Berapa tuh? Gue habis 170 ribu ya. Ya, sekitar itulah ya. Kita beli. Oke, langsung aja. Ini gue udah beberapa kali tes. Si juara duanya yang menang terus, guys. Jadi gue udah fix. Dapet 3360 nya dikali 15. Jadi bisa gue hitung tadi pendapatannya berapa. 20 dress sama 36 parfum tuh 3360 dikali berapa namanya? Ya pokoknya itulah ya. Dikali 15 tuh udah dapat hasilnya semuanya. Oke, langsung aja. Ini kan gue butuh 20 slot ini ya. 20 slot dress. Oke. Ini dressnya 20 dikali 9 berapa, guys? 180 ya, guys. 180. Oke. Serius ini? Cuma segini dong? Sedikit banget ya? Kita lihat dulu. Oke. Nggak usah. Gua nggak beli ya. Soalnya gua rasa kayaknya gua terlalu banyak belinya. Ya nggak sih? Tadi gua hitung-hitung padahal segini loh. Tapi yaudahlah. Gue pikir bakal banyak ya. Kita hitung lagi deh, sorry. Nanti bisa gue ulang lagi sih sebenarnya. Price exchange. Oh bener deh gue, sisanya 5.400. Bener sih, bener. Sisanya kan buat medalnya buat perform ya. Benar ternyata, guys. Udah full nih ya. Hitungan gue ternyata nggak salah, guys. Oke, speak when you ready. Kita start aja. Karena gue udah dapat semua yang gue mau udah dapat semua, jadi ya udah. Nanti gue mau jelasin ke kalian juga kenapa gue milihnya dress setelah match-nya kelar, setelah festivalnya selesai.
gue udah gak peduli sama yang match 2 ketiganya, soalnya menurut gue gak penting. Yang penting cepet dapet medalnya aja yang gue pengen. Soalnya tasnya tuh gak bisa lebih dari 28 ya. 27 ya. Sayang aja sih menurut gue. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak bisa lebih dari 24 ya. Sayang aja sih menurut gue. Kalau misalnya bisa lebih dari 24 ini kan harusnya bisa masuk ke dalam kabinet atau ke kulkas gitu ya. Tapi kayaknya di limit sama story of seasonsnya supaya gak curang juga playersnya. So kita langsung aja guys. Medalnya juga udah gak kepake, sisa 2 sih. Oke, ini buat funnya satu ya. Ya kenapa gue pengen dress banyak? Nanti jawabannya kita lihat di hari berikutnya, oke? Buat kalian mungkin cuma 10 detik, tapi buat gue lumayan lama sih nanti ini. Oke, langsung aja. Oke guys, jadi ini gue udah siapin dressnya ya, buat dijualin ke uang. Jadi kita jualin aja sekarang guys. Harganya tuh kalau bisa di atas 12.000, soalnya bakal lama banget kalau kalian mau bikin maksimal 12.500-12.700 gitu ya. Lebih baik udah 12.000 aja, yang penting di atas 12.000 udah inilah, udah oke lah. Kalau di bawah 12.000 jangan dijual ya guys. Oke, kalau di atas 12.000 oke lah. Jual semuanya. Lumayan nih, keuntungannya tuh dari sini guys. Sebenarnya kalau tergantung tujuan kalian sih. Kalau kalian emang nyarinya untung buat di apa namanya, derby-nya, bisa ngambil dress semuanya. Tapi kalau misalnya kalian pengen sekalian sama apa namanya, naikin hati para bachelor-nya, biasanya cewek sih yang dikasih perhiasan ya. Gue gak tau kalau cowok, gue gak pernah mainin yang bagian ceweknya, so gue gak tau. Kayaknya kalau cowok favoritnya beda-beda deh. Agak lebih susah kayaknya daripada yang cewek. Oke, kita kasih aja dulu semuanya. Ini ke uang, kita jual-jualin. A few moments later. Oke guys, ini gue udah selesai ya. Sisanya nih 10 gue sisain buat kasih-kasih ke bachelor sama bachelorette-nya sih. Tapi gue yakin Jennifer gak suka ya sama apa namanya dress. Jadi gue kasih dia tetap coklat aja. Tapi yang lainnya gue mau cobain kasih dress. Bakal kayak gimana reaksinya, pengen tahu aja sih sebenernya. Oke. Oh si Brandon-nya belum gue kasih ini juga ya. Belum gue kasih hadiah ya. Kita kasih apple kali ya. Oke. Forgotten Valley. Kayaknya tuh Harvest Moon yang lain ya, versi yang lain ya. Gue gak tau sih sebenernya. Soalnya gue gak mainin yang versi yang Forgotten Valley itu sih. Alright. Dia disini sih, si Jennifer-nya. Oh, lihat ini mah. Kita kasih dia coklat. Wah, dia suka banget coklat soalnya. Oh, ya hijau guys. Bisa gue tembak kayak ya, si Jennifer-nya. Gue nyari chestnut nih sekarang. Soalnya gue baru tahu ternyata kalau musim autumn tuh ada chestnut guys. Jadi sebelah mana gue juga gak paham. Berarti ini cuma satu tempat doang. Di pohon yang dekat sungai tadi sih. Selain itu gak ada lagi ternyata ya. Oke, ternyata emang cuma dibagi. Oh iya, malah justru di sini chestnutnya. Udah di sana, sama di sini guys dia. Saat itu sini ada juga nggak? Yep. Ada trigger kan? Harusnya keluar dari rumah gini sih. Event dokter, soalnya gue belum, gue mau cobain jadi GG juga, coba-cobain nikahin semuanya aja sih. Ada apa nih? Have some wild herbs and mushroom. So I thought that's it. Dia mau bikin kopi ini nih, mau bikin kopi nih. Dari daun-daunan yang apa namanya sehat gitu ya. Dan warrior test this time. Oke.
Wah, ini lantai 2-nya klinik ya. They visit well, that's only natural. That are encouraged me to sample medicine as well. And concocting something remarkable. Nice. Wih, yum. Mantap. You have no trouble drinking this on daily basis even. Well, funny you should say that. To make note of recipe I use. Just the flavor at all, and yet some internet delicious. Wah, sayang banget ya udah diiniin. Dia udah bikin susah-susah gitu, tapi dia lupa nyatet ininya. Lupa nyatet, apa namanya, resepnya. Don't be dependent on others, write down the recipe next time. Kayaknya ini deh. Deh, jawaban gue. What is this about me? That's been fire sort of snark. That development. How did you know I wonder. That may have been the most ethical thing to do. It's relaxing the root of me anymore. No. I only did it because I'm passionate about my research to say. Total sekali. Lu cuma passionate aja, sebenernya semangat sama researchnya dia. Jadi kita dijadiin range percobaannya dia gitu. Oh, udah jam 2 langsung ya. Ini tutup ya. So, gue langsung ke ini aja. Oh, ada event lagi guys. Ngepas bener. Ini mana? I was thinking about our stroll to get my mind off for a while. Would you care to join me? Oke. Ada event lagi nih. Kayaknya sampai malam. Tamu Mugi. Oh, daftar ini mana? Hello there. Yeah, Mugi, you've been doing well, I trust. Of course, these old bones feel sturdier than ever. Although, thanks to you leaving my aid back when I needed it. Makasih udah banyak nolong gue katanya saat gue membutuhkannya. Gue senang dengarnya, tapi tolong hati-hati katanya. Walaupun ada terkilir sedikit, itu bakal bahaya buat lo katanya. Mas dokter, gue bakal lebih hati-hati. Oh by the way, lo mau minum susu nggak nih dari ini gue? Apa namanya, peternakan gue katanya. To clinic to give you as thanks for your care. Oh, sebagai tanda terima kasih nih katanya. Not a worry, doctor. Excuse me, have a good time with Denimon. Yay. Gue ngedate apa gimana nih ceritanya? Gue ada mayor. Thomas, hello. Well, Dr. Denimon. I just stopped by Lilia's space. It seems the new medicine you prescribe is very effective. She's delighted with it. Is that so? Well, that's great to hear. Si Lilia tuh ibunya Popur ya. Katanya obatnya dari dokternya manjur. Katanya si Thomas suruh datang ke dia katanya. She said that, did she? Same thing, that your visit tend to run longer than they used to. That pleases me. Oh, si dokter ini dia gak baik sama Thomasnya. It may come as a surprise to you, but this sort of thing is a recent development. Would stop to chat with me when I was out and about unless it was medical emergency. Jadi saking dia tuh nerima ini kita ya. Apa namanya? Nasihat kita waktu kalau enggak salah event yang kita ke medical terus bilang open your heart a little gitu. Biar banyak ngomong gitu sama pasiennya. Oke. Gila. Then everyone, everyone like it's a matter of course, you see. You give gifts to the town people and to express good relations. Ooh, nice. Ya kan, benar kan dia apa namanya dengerin apa yang kita bilang gitu. Wih, langsung merah, Pak. Bisa diajak gini. I do respect the respect of you.
Apa gue nambah love anjir? Your feelings may be inconvenient to you, but it would be grateful. I would be grateful if you want. Oke, okay, katanya suruh kasih tau dia kalau gue lagi apa namanya kasar atau gimana gitu. Soalnya gue nggak terlalu perhatiin. Keren sih, keren.